Namaku Ricky Aditya. Aku dari Indonesia. Di negaraku ada suatu hal yang aneh. Ketika mereka bisa tertawa, kenapa mereka harus menangis? Ketika mereka bahagia, kenapa mereka harus menderita? Ketika mereka bisa memilih segala sesuatu yang mereka inginkan, kenapa mereka tidak? Dan ketika mereka bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendak, kenapa mereka tidak? Ini bukan masalah sumber daya manusianya. Ini masalah sistem. Sistem yang menjadikan ketidakseimbangan finansial. Sistem yang menjadikan si kaya akan semakin kaya, dan si miskin akan semakin miskin. Inflasi, krisis ekonomi, korupsi. Menurut Ibu, bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia sekarang? Sekarang sepi pasarnya. Kalau dulu lancar. Iya. Sekarang enggak lancar. Yang dulu itu enggak susah, yang sekarang kan sudah diramah. Ya, inilah negaraku. Hari ini nilai rupiahku terpuruk. Negara adidaya bisa tertawa lepas. Kami terhempas. Maka hadirlah MMM. Dialah Sergei Mavrodi, sang perintis harapan, yang membawa misi penting bagi manusia. Merubah pola kehidupan, merangkul segala kalangan. Terima kasih MMM. Suwon MMM.